Dokter Sahar. Oke. Buat apa susah? Hari ini kita lupakan yang susah. Udah. Jadi yang ngomong kalau Farid tadi kalau susah takut itu habis di sini. Oke. Enggak apa-apa Armada. Bos plus. Armada. Bos dia lagi ya. Tujuan sama susah. Lah yang lainnya benar aja di. Armada ya. Ada tahu Armada. Si jam mulu. Oke. Karena ini kan juga yang ngeringan bandnya juga. Ini daripada nanti. Ini bukan masalah lamanya nyanyi, tapi masalah kualitas nyanyinya ya. Sudah cukup, satu menit sudah cukup. Betul, itu yang kualitas. Jadi musiknya di belakangnya tadi ngapain? Yang nyanyi satu lagi. Penting tampil loh Mas Dewa ini, yang penting itu tampil di sini. Ya. Buat saja. Oke, jadi jangan khawatir untuk kelas-kelas yang lain. Sekali kalau pengen merger boleh ya, pengen bergabung dengan kelas yang lain juga nggak apa-apa. Abis ini siap-siap. Abis ini 312 dan juga 313. Yo, mau sendiri atau langsung gabung nggak apa-apa ya. Ya, apalagi kalau cuma nyanyi gabunglah ya. Coba kasih ide lain, siapa tahu teman-teman ada yang berbakat untuk baca puisi, boleh loh ya. Kalau seperti ini aja, kemudian kecil jadi juara ya, tolong ya. Berarti ya. Dewan jurinya susah ya. Makasih loh sudah Thank you. Yuk 312 dan 313, silakan. Boleh maju semuanya yuk. Oke. Oh 312 sendiri ya. Monggo 312, silakan. Oke. Mana 312? Oh, dikit-dikit sudah siapa sendiri khusus? Monggo, Pak. Oke, okay. Deklamasi. Selamat malam Mas Riwa dan teman-teman. Jadi malam ini 312 saya datang ke sini membawa ingon-ingon saya. Yeah. Monggo ingon-ingon saya Mas. Ingon-ingon. Saja negara. Jadi sebetulnya kita mau cerita tentang apa yang terjadi di 312. Jadi di 312 itu ada guru waktu itu yang sangat berkesan buat kami. Namanya adalah Ibu Ida. Ida, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama putra-putri kelas saya. Sebagai indikator sekolah yang baik. Pak Diman gue. Iya Pak Diman sih. No Marino, 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 No Marino. Kayak Marino kemana aku rono kayak Marino kan. Ini Marino toh. Jadi Bapak kita Pak Diman bisa mengatakan adalah bahwa sekolah kita bukan sekolah yang paling jelek. Karena disampaikan yang tadi, ini kan mau cerita. Sedikit cerita terkait yang disampaikan oleh Bu Ida. Kita cerita terkait Henry Jaya Prakosa, kamu kenapa di depan situ? Di belakang, masuk, masuk. Hei, ke depan dulu. Henry Jaya Prakosa, sini dulu kamu, sini dulu. Bikin matematika aja kamu gak pernah bisa, aduh nyodok lagi kamu. Jadi,
ini contoh siswa terbaik SMA 3 Semarang Angkatan 89, satu-satunya siswa yang bisa membohongi Pak Agus Prayitno hanyalah Hendri Jaya Prakosa. Suatu hari, saya mau cerita, suatu hari kita lagi ada ulangan matematika. Saya tahu kalian semua, kita semua ada matematika super killer. Tapi apapun yang terjadi, saya dong yang hebat, dapat nilai 10. Hendri juga 10, Sulistiono 10, karena otak kita hanya dua, Wida dan Sufi. Terima kasih Wida. Matematika 10 berkat Wida dan Sufi. Nah, besok paginya, dari 45 anak yang nilainya 10, ada 38. Rekor angkatan. Kelas-kelas murah sakmono to, Des? Iya. Paling 17 to, Des? Iya to. Kelas utowo itu bijine 10 kabeh. Termasuk aku karo Hendri. Yo. Lah sing mikir sapa? Bida karo Sufi to. Itulah hebatnya si mata dewa. Jadi piye carane ndelok kis kokadon bida angkat sini. Angkat apa deh? Nah, terus kita ceritanya mulai. Setelah yang 37 itu dapat nilai 10, Pak Agus bilang, anak-anak semua, besok pagi yang dapat nilai 10 maju satu per satu. Nanti saya kasih soal di papan tulis, tidak kasih saya beritahu. Aku rindu mau siapa yang jadi siapa yang jadi. Akhirnya kita bikin criminal brand, kalau bahasa Naso criminal mind. Jadi kita, ya itulah tadi saya bilang, kapak no kapak, cah nakal kudu cerdas. Kita bisa memprovokasi, kita diplomasi, kita konsolidasi, koordinasi, kolaborasi, koalisi, kerjasama, koalisi. Pokoknya yang si kabeh kita kumpulkan cah 45, 46, esok ojo mangkat sekolah kabeh. Rekor Indonesia SMA 3 Semarang bolos sak kelas. Tepuk tangan prestasinya. Yang provokasi, nek sing provokasi Hendrik opo aku ora masalah. Wong saya ranking 2, Hendrik ranking 1. Dari bawah. Dari nasional dari bawah. Sing ngakon lho Wida ranking 1 nasional. Nah, oke. Okay. Setelah kita besoknya pagi kita gak berangkat, kita janjian. Hebatnya 312 bolos tetep ora ado-ado. Neng arep sekolahan nongkrong ning balai kota Semarang karo kuda-kudut karo dong rumpi. Widawade sumringah. Waktu itu ada 6 batang kara teman-teman kita yang masuk. Kalian percaya enggak apa yang disampaikan Pak Agus Prayitno? Saya tahu kamu anak-anak baik. Tapi saya tidak suka kalau anak-anak yang tidak memegang konsensus. Nah. Pak Agus, saya takon nggih konsensus artinya apa? Konsensus itu apa? Maksudnya iki awake dhewe konserius. Oh, ngono. Ngono kok kita. Itu ada 6 orang, salah satunya Widya Sipit. Jadi di Widya Sipit. Masih diusin. Nah, semua. Salah satunya ki Widya. Widya kuwi mangkat Widi mabuk yang mangkat dilelah gas bukti pas kita diskusi kolaborasi dan tetek mengek itu pas kita membuat criminal brand itu si gas bukti lagi memburi jadi tidak mendengarkan akhirnya gas bukti mangkat hanya 6 batang kara yang berat dijawab dengan Pak Agus kalian tidak memegang konsensus alhasil yang 40 orang tidak masuk itu nilai 10 nya tetap diakui, justru yang 6 orang masuk nilai 10 nya tidak diakui. Terima kasih. Ada menterinya, ada pangkostrat, ada bintang film apalagi? Almarhum Rian Hidayat. Nah, saya cerita nih almarhum Rian Hidayat, lupus. Nah, Rian Hidayat lupus, tapi saya dulu luput mas. Jadi ada kisah lucu. Suatu hari kan Rian itu kan lu gondrong almarhum ini rasa liatin apa kok bismillah mukum-mukum jembar kuburi bismillah maring makhiro amin. Rian kan gondrong dipanggil Bu Prayit pertama kokoh kok dipanggil Bu Prayit ngeles Bu
enggak saya. Banyak yang gondrong. Akhirnya yang gondrong dipanggil semua. Saya enggak gondrong. Neng ono kucingnya tekan bokong. Nah, alhasil alhamdulillah waktu itu karena dengan kebaikan Bu Prayit, saya dikasih uang 3.000 rupiah kon potong. Nah, kalau kokok dijaluk untuk des bagi umok sing senengnya aku kata kokok. Akhirnya gue tuh rokok ke jarum waktu itu 500 juga. Kokok sing diseneni, aku sing dipanggil ning ngone BP, aku sing dikei diparingi duit Bu Prayit 3.500, gue tuku rokok. Gue tuku cukur. Orang gue potong, tak gue tuku rokok kan kokok. Akhirnya ngisuk itu digondrong. Alasannya Bu Darian nih kok kan dia nggih juga gondrong juga sama dengan kita. Lu Darian kan dukung main film. Lah kita kan nunggu juga main filmnya kan. Bu Prayit. Sekarang dokter yang ketiga. Suatu hari kita juga dipanggil Bu Prayit. Gak tahu kenapa kalimatnya kalimat bolos. Rekor dunia bolos naik misalkan ketok ya kayaknya. Kalau kita bukan SMA 3, saya yakin gak lolos, gak lulus. Wis kelas telu dipanggil Bu Prayit, bolos ditung Alpha Hendrik jumlahnya 32 hari, benar serius. Sulistiono Rahardianto Sumbelis, belis 30. Aku 31, jadi aku tengah-tengah Hendrik Karusoni. Dipanggil Bu Prayit. Ini benar, makanya saya tadi bilangkan di belakang, bolos butuh cerdas. Nakal butuh cerdas. Nakal butuh cerdas. Makanya anak-anak kita nakal ora popo, tapi bicara ini mensikapi nakal itu. Nakal, sepeda motornya bluk-bluk, warna duk-duk, bolos di ngarep sekolahan, berarti bodoh. Makanya bicara ini anaknya kita bolos ora popo. Oke, ya, nanti tak cerita nih. Dipanggil Bu Prayit. Setelah dipanggil Bu Prayit, kalian tahu nggak guys, apa yang disampaikan Bu Prayit pada kita? Iwan Muhtadi, Sulistiono Rahardianto, Hendri Jaya Prakosa. Beli buku, 2 buah masing-masing. Kita nggak tahu, kok untuk buku mau boleh kooperasi. Belilah kami buku. Setelah kita beli buku, Bu Prayit nanti apa? Suai buku ini. Tapi buku, berarti kok nyuai ngobo. Suai lah buku. Kamu 32, kamu 31, kamu 30. Si sobek sebanyak angka itu tulis gawe surat izin kabe. Jadi di meja di depan saya dan Hendri Tony kon gawe surat izin 31. Alhamdulillah dari A jadi I S. Dan alhamdulillah waktu itu saya nginepnya atau bukan ngekos numpang di rumahnya Tony, bapaknya dokter saraf. Jadi izinku saraf kabe. Izin saya itu dokter saraf kabe. Yang pas ya. Aku yuk dapurmu yang enak foto deh. Jadi, yuk, kenapa ya? Saraf kan? Bentar, ada lagi. Satu yang terakhir yang mau saya ceritakan terkait Bu Ida, Insya Allah dia itu sangat optimal. Insya Allah beliau diberi mafiroh untuk beliau. Cepat itu masih tahu? Masih tahu berbunyi? Bu Ida, kalau kita bolos, Bu Ida bilang begini. Nek aku jane ora wedi karo Pak Timan. Nek kowe rame-rame iki jane aku ora wedi karo Pak Timan. Wong ora pelajaran ya ora apa-apa. Ya blub. Kuse, entri mung ngani dhuwur meja. Kutuk. Ojo banter-banter takut dikali Pak Timan. Ojo banter-banter takut dikali Pak Timan. Ojo banter. Lho, katanya enggak takut dikelapan. Lah ya ojo banter-banter aja ngetok-ngetok itu ya. Begitu disampaikan, semoga putra putra saya sekali lagi sekolah kita bukan sekolah yang paling jelek. Terima kasih untuk semuanya. Barokah untuk kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam asal. Matur suwun. Foto dulu Pak. Foto sih. Ya, itulah. Jadi sepenggal cerita rakyat ya. Di halaman waktu di sekolah. Betul, ternyata Rian Hidayat juga alumnus juga ternyata ya, luar biasa. Makanya kok ini SMA 3 itu wajah-wajah artis ya. Betul.
Ya, cuman artis ada yang laku, ada yang enggak gitu. Masih sampai sekarang masih nunggu main film deh. Ini kayaknya kok penantian yang sia-sia ya. Udah lah Mas, nyerah aja Mas. Udah enggak usah nunggu lagi. Yakin enggak ada, enggak ada. Oke. Okay. 312 sekarang 313. Oke. Okay. Ada 313. Mana 313? Ya 113. Ada. Kita itu mundur, kalau tidak maju berarti kita skip ya. 5 4 3 2 1. Loh, enggak ada. Skip ya. Oke. Okay. Ada? 322 Omentas 322. Ini dari tadi belum ada yang perform arisan, guys. Mau nyanyi, Bu? Oh, boleh. Silakan. 313. Persiapan 322 kalau ada, ya. Ini 3 berapa, Bu? 313 ya, Bu, ya. Oh, 322 malah. Oh, ya 322. Oke. Okay. Ya, ya. Oke. Okay. Minimal maju foto cukup Mas Dewa. Ya. Foto, ya. Karena ujungnya perform adalah foto bersama. Tidak usah pedulikan juara 1, 2, 3. Enggak. Tapi kualitas dari hati yang paling dalam. Betul. Karena nanti kita juga akan ada kategori foto terburuk yang kita akan sediakan. Ya. Oh iya, oh tadi itu maksudnya stand up tapi mau komedi. Oh, belum oh. Belum. Tapi itu stand-up, tapi bukan wedding. Oh beda ya, jadi stand-up yang menceritakan pengalaman. Oh boleh, oh, boleh, ya, boleh, boleh, boleh. Yeah. Moga Bu, silakan Bu. Ya Mbak, ya Mbak, ya musiknya ya. Napa lagunya Bu, Mbak? Kewer, kewer, ya. Kewernya siapa, yuk. Ya kewer, kewer, Mas Dados. Ora yo ora usah. Iki masih mau siji teng. Ya ya ya. Mangga. Penampilan kelas 3 2 2. Mela mela. Espasi sampo iki, sampo iki. Ayo ayo. Foto dulu jangan lupa. Foto dulu. Menurak kewer kewer, benek kesi, benek kesi, benek kesi. Kewer kewer. Benek kesi n. Yo, foto se. Ya benek. Ah benek kesi. Benek kesi. Kamer-kamer gaya kamer, 1, 2, 3, kamer-kamer.
Oke, tadi kamer-kamernya sudah mas. Sekarang lanjut ke teman-teman kelas 314 ada? Ada. Monggo, silahkan 314. 314 performnya ditunggu langsung. Langsung yuk. Ayo. Kobor. Apa gitu? Dar. Kobor. Skip. Ada. 323. 323. Ada. Ya. Hadir 323. Ayo. Oke. Ayo. Oh, akeh kok. Akeh. Kalian ketar nih. Yuk. Lantas boleh dititipkan, tapi isinya tidak ditanggung. Kali ini mau nampilin apa, Kang Mas Bayu? Joget lagi, nyanyi, debus, sulapan. Pewarnai. Oh, lebih direbus, enaknya apa? Depon. Dekat. Pak, ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku. Kita mungkin agak sedikit sopan, tidak seperti tadi. Kewer-kewer. Karena kita sudah tahu yang di depan tidak usah diomongin kewer-kewer, habis kewer-kewer diomongin. Lambinya. Sebenarnya Mas Mahmudin. Kapan datang ini? Baiklah. Boleh saya atur sedikit ya? Kita menghadapnya nanti ke sana atau ke sini karena ini agak ya. Sama aja ya. Yuk, dibagi dua aja. Dua baris. Hadapnya ke sini aja ke teman-teman. Ya. Yang depan monggo. Pan cewek aja. Gabiola 3 biologi 3. Kamar 42 kalau 43 siswa ya dalam satu kelas. Ada di kandang bebek alias berseberangan dengan 311, 312, 313. Jadi fisika dan biologi saling berhadapan. Baik, lagu yang akan kami pilih ini nanti jogete delok sinang arep ya. Ya bisa kan? Nah. Iya, usik. Latihan belum dino ki harus kita tampilkan ya. Nah. Baik, untuk Mas Operator ya sebelum ya hormat dulu. Tadi latihan di bis hormati nggih. Nah, hormati sak. Oke ya. Baik. Teman-teman, kami dari Gabiola 3 Biologi 3 akan menampilkan lagu Jogja Istimewa Fit diganti diubah Semaga Istimewa. Okay. Tepuk tangan untuk kita. Lagu Jogja Istimewa. Oke. Okay. Apa kabar? Eh? Kira-kira kabel ya berarti tidak ada kualitas sama sekali. Mas Kendi, oh sih makan alhamdulillah. Kayak lambene lunyu tur turah tuh. Ora ora rasane wae. Ki MC-ne dibayar sesuk wae, Pak. Oke, inilah Jogja Istimewa. Semoga istimewa Jogja. Semoga sing istimewa. Ayo joget
sambal tahu rasa nih koyong ngombe susu apa? Susu mencucu rasa turun kue rapat kata maju bunga tenang rasa nih wongkan lagi gandum tak berjuang game tekan jantung melengkung cici lalu lalu kue cici cici nih aku bangga kalau kue dan mengakui kualitas dirinya sendiri. Tidak banyak yang seperti itu. Ya, cukup harus berjiwa besar untuk mengakui kualitasnya sendiri. Betul, betul. Ya, laki-laki yang maju banyak yang nyanyi cuma satu. Lainnya penari latar, Mas. Oh iya. Sama ketawa. Latar itu biasa. Oke, masih ada 3 perform lagi harusnya. Monggo, monggo. 315 suaranya mana 315 ada? Ya, terima kasih. Inilah tim yang sangat bermutu. Bermuka tua. Makasih ya. Bermutu, tapi kan kualitasnya ratu. Apa gue? Rai tua. Padahal. Mas Adan, Mas Adan. 315 mana 315? Perform ya. Oke, silakan. Ya, iya, kita lagi serius gitu ini. Ngajar iki, ngajar iki. Kuliah, kuliah nih, kuliah. Mau kuliah nih. Ini saya panggilkan mahasiswa saya dulu. Iman, Leo. Hadir. Hadir. Oh, memanfaatkan. Oh, saya.
diskualifikasi okay. Ini ikutin om ya. Kos aman, kos aman. Kota, kota. Kita mau dansa Spanyol ya. Oke. Kak Karina. Oke. Saya ajarin dulu ini mas sisanya. Yang mau ikut juga gue. Ya. Ada 8 gerakan di atas dan 8 di bawah. Yes, pokoknya sangarmu Pak Awur Pak. Sudah tak bedek saat durungnya ini. Ya, ikuti deh. Heeh. 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 Pak Karina. Oke. Iya. Itu. Ih. Iya. Aiki, aiki terakhir. Dua. Terus? Tiga yang ser. Langsung terakhirnya baik. Ini lagu ini tak rawat aja gimana? Ayo Pak Bondo di sana. Gak apa-apa Bu, ini gue salang-salangan. Oke, okay, cocok. Eh, aku sing tengah, aku sing di. Wes, aku terserah aku sing ngarep dhewe. Mantap, mantap. Ya. Bun, terima kasih adik-adik. Yang membuat acara apa event? Foto. Oh, alasannya untuk bisa foto bareng gak gini, Ki? Tolong kanca-kancane difoto sebar kene grup serahke bojone ya.
dan Pak Ganjar ini jarang. Karena kepilih malah Makarena.